Sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, alangkah baiknya tonton videonya sampai habis, agar memahami isi beritanya. Dilansir dari CNBC Indonesia, kecanggihan pesawat terbang buatan Indonesia semakin diakui dunia. Berbagai negara kini mengantri untuk membeli pesawat produksi Indonesia tersebut yang terbukti memiliki fitur dan teknologi canggih. Salah satu pesawat terbang asal Indonesia yang banyak diincar berbagai negara adalah CN-235, yang merupakan produksi PT Dirgantara Indonesia Persero. Pesawat ini terdiri dari dua tipe, yaitu CN-235-220 Maritim Patrol Aircraft atau MPA, dan CN-235-220. Pesawat CN-235 banyak diminati oleh banyak negara tetangga, sampai beda benua untuk keperluan sipil hingga militer. Harga pesawat ini relatif kompetitif dan bisa diandalkan sehingga negara pengguna ketagihan. Tengok saja di ASEAN, ada Brunei yang memiliki satu unit CN-235. Pesawat rakitan PT Dirgantara Indonesia ini sebanyak 8 unit dimiliki Tentara Udara Diraja Malaysia, 8 unit dimiliki Angkatan Udara Korea Selatan, dan 4 unit untuk Polisi Korea Selatan, 4 unit untuk Pakistan, 7 unit untuk Uni Emirat Arab, 1 unit untuk Burkina Faso, dan 3 unit Senegal. Namun apa alasan banyak negara, sampai rebutan pesawat buatan anak bangsa ini, yuk kita sama-sama bahas beritanya. Di kawasan ASEAN, Brunei Darussalam memiliki satu unit CN-235. Malaysia juga memiliki 8 unit CN-235 untuk militer. Adapun di Asia Selatan, Pakistan memiliki 4 unit, sementara di kawasan Arab, Uni Emirat Arab memiliki 7 unit. Korea Selatan juga memiliki 12 unit, 8 untuk Angkatan Udara, dan 4 untuk kepolisian. Sedangkan di luar Asia, pesawat ini dibeli Burkina Faso. Dan yang terbaru, pada bulan Maret lalu, Indonesia menyerahkan 3 unit pesawat CN-235 ke Senegal. Indonesia sendiri juga sudah memiliki beberapa unit CN-235. Ini termasuk versi tercanggih yaitu Maritim Patrol Aircraft atau MPA. Pada tanggal 24 Januari tahun 2019 lalu, satu unit pesawat udara CN-235-220 Maritim Patrol Aircraft telah diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk TNI Angkatan Laut. Sebelumnya pada bulan Januari tahun 2018, PT Dirgantara Indonesia juga telah menyerahkan satu unit pesawat udara CN-235-220 MPA. Seperti yang dikutip dari laman PT Dirgantara Indonesia, pesawat CN-235 khususnya CN-235-220 memiliki keunggulan, antara lain, dapat lepas landas dengan jarak yang pendek, serta kondisi landasan yang belum beraspal. Mampu mengangkut 49 penumpang termasuk pilot dan kopilot, dan merupakan pesawat multiguna untuk berbagai macam misi, seperti pesawat angkut penerjun, evakuasi medis, pesawat kargo, pesawat sipil, maupun pesawat VIP dan VVIP. Memiliki ramp door yang mampu membawa mobil di dalamnya. Memiliki sistem avionik terbaru modern dan full glass cockpit. Multi-hop capability fuel tank, teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu mengisi ulang bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute berikutnya. Quick change configuration, retractable landing gear, dan high wing configuration, serta memiliki harga yang kompetitif dengan biaya perawatan yang murah. Adapun terkait harga, pihak PT Dirgantara Indonesia selaku produsen, memang tak mengungkapkan harga persisnya, tapi terungkap dari data yang dirilis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Liter PEI, atau Indonesia Exim Bank. Saat PT Dirgantara Indonesia melakukan ekspor satu unit pesawat terbang CN-235-220 Maritim Patrol Aircraft untuk Senegal Air Force. Terungkap ekspor pesawat udara oleh PT Dirgantara Indonesia didukung dengan pembiayaan skema penugasan khusus, National Interest Account atau NIA, dengan total keseluruhan mencapai sebesar Rp354 miliar. Penandatanganan kontrak pengadaan sudah terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 2017, dengan nomor kontrak PTD garing 0005, garing UT 0000, garing 08, garing 2017, antara PT DI dengan AD Trade Belgium Company untuk end user Senegal Air Force.
Penggunaan Skemania dari Liter PEI atau Indonesia Exim Bank ini merupakan penugasan khusus dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk penyediaan pembiayaan ekspor pesawat udara dengan penetrasi pasar Afrika dan Asia Selatan. Ekspor ke Senegal itu merupakan pengiriman ketiga yang dilakukan PT DI ke negara tersebut. Sebelumnya, Senegal pernah membeli CN-235 pada tahun 2011 dan tahun 2014. Atas pengiriman tersebut, kini PT DI tercatat sudah memproduksi dan mengirimkan 69 pesawat CN-235, baik untuk keperluan dalam negeri serta luar negeri. Hal ini mengukuhkan posisi PT DI sebagai satu-satunya produsen pesawat CN-235 di dunia. Saat ini, ada sekitar 286 unit pesawat CN-235 yang tersebar di seluruh dunia. Pada tanggal 21 September lalu, PT DI juga telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Turkish Aerospace dari Turki untuk kolaborasi industri pesawat yang salah satunya melibatkan pesawat terbang CN-235. Penandatanganan MOU ini dalam rangka meningkatkan dan memperkuat hubungan kerjasama yang telah terjalin antara PT DI dan perusahaan asal Turki yaitu Turkish Aerospace. Kerjasama ini memungkinkan PT DI kedepannya terlibat dalam langkah Turki memodernisasi pesawat CN-235 milik mereka. Selain itu, kolaborasi dalam pengembangan dan pembelian pesawat N-219 juga disepakati pada MOU tersebut. Nah, seperti itulah untuk berita hari ini, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya.